kan kue-kue yang begitu cantik ya. Nah, macam daun ini tanpa cetak, ini yang satu loyang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneng dengan channel Enyong. My channel is Uun Deso. So today saya mau bikin cookies ya. Ada 70 gram gula pasir, ada blue band atau margarin ya, yang pakai blue band, 125 gram. Kemudian 1 butir telur, kita akan mixer dulu. Masukkan 2 sendok tepung maizena. Kemudian di sini Nyonge sudah nyiapin 200 gram tepung terigu, kita ayak dulu. Oke, kita aduk lagi. Terus 1 bungkus susu bubuk ya, yang pakai dental. Oke, so kita udek-udek dulu biar tercampur rata. Adonannya sampai adonan kalis ya. Adonan memang sudah cantik banget. Nah, di sini Nyong mau bikin perasa pandan ya, biar tambah cantik sedap. Jadi Nyong mau tetesin perasa sandan di pandan. Kita akan kuplek-kuplek lagi sampai benar-benar merata, oke? Nah, ini hasilnya perfect banget ya adonannya, nggak terlalu lembek. Jadi paduan yang mantap. Oke, kita adoni dulu sampai tercampur hijau semua. Nah, adonannya akan seperti ini ya, jadinya cantik banget, kalis. Nah, kemudian Nyong mau bentuk ya, karena Nyong nggak pakai cetakan ini. Di sini Nyong udah siapkan loyang yang udah Nyong ulesin dengan margarin. Nah, sekarang Nyong mau bentuk. Bentuk seperti ini dulu. Cuma akan bentuk jari-jari seperti ini dulu ya.
keren banget kan hasilnya. Tanpa cipakan pun bisa jadi seperti daun ya. Nah, hasilnya super-super cantik. Nah, sudah matang ya. Jadi seperti ini akan menghasilkan kue-kue yang begitu cantik. Nah, macam daun. Ini tanpa cetak, ini yang satu loyang ya. Dan ini lagi yang satu loyang, ini yang untuk gede-gedean sedikit. Dan ini pada kecil ya. Oke, so ikuti terus video berikutnya agar Lebaran Anda tidak usah membelanjakan jajan buat persiapan. Oke, so can bikin sendiri. Oke, thank you so much.